Pak Jokowi, ya, bukan soal wisdomnya, faktanya dia. Pak Jokowi tidak mengklaim kemenangan karena ada sebuah kebiasaan dalam demokrasi yang bagus sebenarnya kalau kita lihat. Ya, itu. Dan kalau sudah kayak seperti momen seperti ini, biasanya yang kalah dulu mengatakan we accept defeat, speech, selamat kepada yang menang, baru yang menang mengatakan terima kasih. Okay. Ya, okay. Saya kasih contoh cerita. Ya, terima kasih dan merangkul. Jadi yang kalah mengakui kekalahan, memberi selamat kepada yang menang mengatakan terima kasih, merangkul kembali. Kalau Churchill kan bilang in war defiance, dalam perang kompetisi defiance, right? Usaha keuletan segala macam. In peace and triumph magnanimity, kebesaran hati. Jadi ini kan tradisi yang baik. Contohnya misalnya ya, misalnya kalau boleh sedikit karena ini sudah agak malam. Pada saat Donald Trump dikatakan menang oleh, ya kayak gini, nih, belum real count kan menghitung suara 200 juta itu tax weeks. Pada saat itu Hillary tengah malam, ya kalau kita baca ceritanya, bukunya, Hillary telepon Obama. Obama waktu itu sitting president. Dia tanya, Mr. President, what do you think? When should I announce defeat? Can I do it tomorrow morning? Obama bilang, no, you do it now. You give example to the people. Nah, ini kan tradisi yang bagus. Demokrasi, betapapun pahitnya Hillary waktu itu, gila popular vote, gue menang. Ini ya. Florida apa segala yang menang. Anda lihat dari Prabowo yang tadi? Yang saya lihat dari Prabowo tadi delusi. Ya, sebuah ketidak siapan untuk kalah. Ketidak apa ya? Dalam ini kan momen emas, golden opportunity bagi pemimpin ya untuk memberi contoh bahwa saya pahit tetapi saya terima kekalahan karena bangsa ini harus jalan terus. Oke. Jokowi kalau dia menang, dia menjadi presiden semua orang termasuk pemilih Prabowo. Oke. Itu kan demokrasi. Jadi persoalan ketidaksiapan untuk kalah ketidaksiapan saja atau untuk ada kalah. Hal prinsip lain dan yang saya sayangkan adalah yang saya sayangkan begini. Dalam sejarah sebuah bangsa kan tidak semua hari sama. Ada hari-hari yang sangat penting. Hari ini adalah hari itu. Di mana kita harus rejoice. Bergembira bahwa demokrasi bisa dilakukan dengan damai. Pada hari inilah kita menyusun fondasi demokrasi Indonesia jangka panjang. Baik. Kita berikan contoh. Saya wajib memberi contoh. Apalagi Prabowo. Baik. Bukan dengan sikap yang delusional. Menolak ini. Angka-angka ini kan bukan. Delusional ya? Delusional. Oke. Okay. Keputusan dan pengetahuan. Diputuskan oleh KPU tentu saja bulan depan. Kita harus menghargai keputusan menang kalah, kemudian berapa partai persisnya seperti kata Pak Rahlan. Tapi pengetahuan tentang apa dan berapa, kita sudah bisa dibantu oleh ilmu pengetahuan. Okay. Dalam aplikasi statistika dengan berbagai macam teorema tentang central value, tentang the law of the large numbers. Karena ini masalah quick count, saya ikut bertanggung jawab. Karena tahun 2004, pertama kali pilpres langsung, waktu itu Pak SBY dengan Bu Megawati, saya pimpinan tim di Metro yang memperkenalkan pertama kali quick count. Oh gitu ya. Waktu itu orang jadi kepercayaan. Anda punya jasa dan punya dosa. Bukan, kan? Artinya harus menjelaskan sedikit. Kan ini karena jadi ada yang sebel sama quick count jadi, Bang hari ini Bang. Ini karena quick count kan. Nah, waktu itu orang juga banyak yang tidak percaya, banyak yang menuduh macam-macam. Tadi malah Najwa kan ikut terlibat dalam tim itu, waktu dia masih junior di Metro, juga bercerita. Nah, harus sekarang kan kalau kita lihat hasil quick count, kan dia sudah menerapkan ini pemilu keempat. Ya. Dan di berbagai pilkada, dan di berbagai negeri. Kan sebenarnya real count itu selalu lama, karena kalau apalagi kalau sudah jumlahnya ratusan juta pemilih. Sehingga di India itu 3 minggu. Kalau real count-nya Bang. Bukan proses pemilu nyoblosnya belum lagi ngitungnya. Okay. Jadi kalau tidak ada bantuan ilmu pengetahuan, kita kan terlalu lama menunggu sehingga ada ketidakpastian. Karena itu diciptakanlah sebuah metode kalau nama lainnya adalah parallel vote tabulation. Sebenarnya oleh kaum di beberapa negara berkembang, quick count itu diciptakan untuk menghindari antisipasi pada kecurangan supaya secara ilmu sudah ketahuan berapa hasilnya sehingga ada yang memainkan suara pada saat setelah pencoblosan itu sudah bisa terdeteksi karena sudah ada parameter sebelumnya. Justru asbabun nuzulnya untuk mengatasi kecurangan, nah, bukan meng-create kecurangan baru. Apalagi kalau sekarang, dulu aja kan sebenarnya kalau kita lihat terbukti hasilnya cuma perbedaan 0,0 kan. Saya kira dengan perbedaan 9, 10, 11% dari berbagai lembaga yang ada, itu membuktikan bahwa sebenarnya walaupun secara keputusan belum, secara pengetahuan kita sudah bisa melihat, mengerti bagaimana kedudukan yang ada. Okay. Ya.
Karena itu tradisi demokrasi yang baik adalah pada jika pada malam ini Pak Prabowo mengatakan selamat kepada Pak Jokowi sebagai pemenang. Itu tradisi yang itu baik. Itu sudah keputusan untuk ya, bukan politik, bukan pengetahuan. Bukan. Ini kan contoh. Pada ini perdebatan belum dimulai padahal. Okay. Ya, jadi tradisi demokrasi, tentu saja saya nggak bilang harus, tetapi kan contoh yang baik. Tetapi kalau toh tidak dilakukan, sekarang ada counter argument dari Pak Prabowo misalnya mengatakan bahwa dia menang 62%. Misalnya kayak gitu ya. Nanti akan dibahas itu Bang. Ini kan sekarang gini, kita memberi demokrasi itu disusun jangka panjang. Dari pemilu ke pemilu, generasi per generasi. Tugas kita-kita sekarang untuk memberikan contoh. Kalau seandainya saya kalah, saya akan berkata saya kalah, saya akan berbuat lebih baik lagi di masa depan. Okay. Itu sikap yang penting, yang sportif, yang menjadi fondasi kultur demokrasi.